Saya masa duduk berdua yang buat kuasa dulu, memang saya akui, memang kami pernah naik di atas gunung cerai, memang pernah kami buat risikan, memang pernah kita tengok-tengok ada daripada ajaran-ajaran yang kita katakan salah. Bahkan baru ni saya kuliah radio, ada seorang kak tu, dia tanya, ni ustaz saya nak tanya, apa hukum duk pergi bertapa di gunung ni? Pula dah. Baru ni, kemeh baru ni. Dia tanya hukum bertapa. Masalah bertapa tu dia masing-masing cara lah sebenarnya. Mengaji ilmu ni dia masing-masing cara, kaedah. Kita tak mengaji tajuk tu, kita berasa pelik. Contoh orang mengaji silat. Mungkin mengaji silat tu ada dalam bab pengajaran silat mereka tu, mereka nak kena bertapa. Itu ikut suka hati mereka lah. Cara mereka. Cumanya, janganlah sampai tinggal agama. Naik wirid ni, Allahu Akbar. Bergegak pundok-pundok wirid. Pi tengok-tengok masuk mayang Jumaat, haram tak terus mayang. Han nak buat benda tanpa hang wirid semayang-semayang Jumaat, hang tak pi. Han duk pulun jaga benda-benda sunat, han duk pulun jaga benda-benda hal lagu tu. Lah kali hak wajib tu hang tak buat. Oh tak leh, kita ada undang-undang sebenarnya dalam tarekat kita ni mesti 40 hari duduk di atas gunung tu. Nabi dulu pun beruzlah dalam gunung. Ni bang, main abang main hang nah. Hak Nabi duduk pergi gunung tu, yang pertama. Nah, yang pertama pasal apa? Mengikut kepada agama yang sebelum. Yang ni semayang juga, zikir juga, cuma ikut syariat yang sebelum. Awak masa tu tak pergi duduk di Masjidil Haram, pasal masa tu Masjidil Haram bukan lagi dalam keadaan yang seperti mana kita tengok hari ni. Keliling 360 berhala. Dalam Kaabah pun ada berhala. Mana mungkin Nabi nak pergi beribadat, duduk pergi duduk tafakur tuan-tuan, duduk tengok. Duh, kita ni kena tengok. No. Duduk pegang, duduk tengok tuan-tuan. Kali ni tu dia ni besar lagi. Nak tawakuk, tafakur rapanya. Suasana di Kaabah masa tu tidak mengizinkan Nabi untuk tafakur, untuk ibadat, untuk dekat dengan Tuhan masa tu. Akhirnya pi di satu tempat yang lebih sesuai, iaitu sana. Yang kedua, Nabi pi ke sana dalam keadaan menyediakan segala kelengkapan yang sempurna bagi isteri dengan anak-anak di rumah. Kita hari ni keluar dakwah, kita hari ni keluar tapa, anak bini di rumah makan apa, orang tak tahu. Faham tak? Banyak benda beza. Ketiga, sana dulu ni masjid Haram lah keadaan sebut. Hari ni ni masjid punya luas. Nak tapa lah masjid ni sampai tak larat nak. Tuan-tuan pi lah mana masjid pun kompom kosong. Pi haram tak pi pun. Masjid sampai ke hari ni kosong. Alasan apa dia? Covid. Covid. Orang cakap lagi marah pada benar tu. Alasan Covid lagi tak main semayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ham kata dunia dah hampir, masjid nak tak boleh main. Alasan Covid. Kita tak nafikan sakit tu, kita tak nafikan ujian tu, kita tak nafikan benda-benda tu semua. Tapi jangan sampai kita buat benda tu sampai menafikan semua ibadat-ibadat yang lain. Masuk pesaraya boleh tengok bola, boleh stadium sampai penuh, sampai tak tahu nak buat apa. No. Sampai kelak-kelak malam pun penuh dalam ni. Pasal pun masjid kita nak bertiga. Sebab itu minta-minta Allah sekalian, nak ikut masing-masing cara mengaji. Tapi jangan sampai kita katakan hal tersebut menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan amalan-amalan yang benda-benda yang kita buat lagu tu. Baik.